Ingat sih kalau Cawas Milo. Ini pakai pisang apa nih, Pak? Ini sebenarnya pisang uli. Cuman akhirnya dapat pisang kecil-kecil, sebenarnya harusnya pisangnya besar. Harusnya besar. Ya. Oke, langsung diproses nih. Ayo deh, diproses. Ini pisangnya yang dari Meksiko juga, Pak? Pisangnya ya enggak, pisangnya Indonesia, cuman kualitasnya rasa sana. Oh, gitu ya. Ya. Oh, pakai panir ya. Panir. Nah, di sini bisa pisangnya bisa standar nugget, bisa crispy. Jadi pisangnya bisa dibikin dengan berbeda-beda varian. Contohnya yang ini yang biasa. Oh. Terus bisa juga kalau yang mau crispy bisa pakai tepung maizena sama telur. Ini sih pisang habis berapa biji nih, Pak? Kalau pisang kalau seporsinya standarnya di sini 7. Tapi kalau belanja, kalau main-main yang paling rame nih pisang. Oh, nggak dicampur terigu gitu ya? Enggak. Ya, makanya di sini saya ngajar orang tuh yang termudah-mudah aja. Nah, makanya di sini setengah matang jadinya apa, yang matang jadinya apa, yang super matang jadinya apa. Jadi kalau untuk yang permulaan, kalau misalkan matang bisa pakai tepung karena dia supaya menggulung, supaya nggak meleleh. Nah, kalau ini kan pisangnya belum begitu matang, ya dibikin cuma pecat aja. Oh, jadi beda ya, matang sama tidak matang ya? Ya. Dalam prosesnya gitu ya? Prosesnya beda. Makanya di sini pisang itu bisa dibikin dengan bermacam-macam. Hmm. Misalkan besoknya habis jadinya apa, besoknya habis jadinya. Tapi yang ini termasuk yang favorit. Favorit? Favorit. Karena toppingnya banyak, full topping. Ini masih ada proses panjang lagi ya? Habis masih panjang. Ini sudah kita digoreng, sudah digoreng. Ntar ada kebab juga. Terus sudah masak kebab, masak Cawas Milonya lagi. Oh, pakai kulit kebab? Iya, betul. Gampang ya kak ya? Mudah. Kalau jadi di sini belajar semuanya mudah kok. Karena kalau yang suka masak di sini minimal itu saya belajar sehari 1000 lebih menu. Satu hari? Iya. Karena saya cuma marahkan beliau yang ini. Oke, sekarang mas masak langsung. Bagi dulu. Ukurannya yang ini 18. 22. Ya, 22 cm. Ini 22 cm. 22 cm. Nah, ini minyaknya harus panas ya. Nah, di sini minyaknya itu kalau dari baru menteganya 1/4, minyaknya 2 kilo. Ya, dicampur. Jadi kelihatannya hitam tapi ini baru semua. Karena apa? Pakai mentega ya. Betul, karena gorengnya di mentega. Kalau sudah panas, ini harus panas-panas sebenarnya. Ditekan. Ya. Fungsinya buat isi pisang sama Cawas Milonya kan? Sendiri. Dan kalau yang mau nggak bisa bikin yang wangi gini susah, pakai kaleng. Ini saya ada contohnya. Jadi kalau yang kepingin bikin pakai kaleng. Betul. Ya. Di sini semuanya dipermudah. Tapi kenapa kompornya dibikin tinggi? Yang nggak pakai itu bisa. Betul. Ini kompornya kenapa tinggi? Karena untuk belajar gini yang sulit. Begitu ntar gampang yang gampang, jadi ini dikeringin ya. Nah, ini baru masukkan apa? Masukkan pisangnya. Sebentar, paling sekitar 30 detik harus matang ini. Ya. Ya, sama kompornya ini bikin sendiri ya. Ya. Jadi
sini lebih irit, lebih awet. Ini dalam satu lebih apa? Awet di komornya. Ini sudah 7 tahun tidak ada masalah. Betul. Nah, ini sudah matang. Cepat ya? Cepat kan? Jadi hitungannya cuma detik aja. 30 detik udah matang. Iya. Maaf, keringin aja dulu. Sekarang bikin caos Milo. Air sekitarnya 30 apa ya? Bukan, 30 mili ya? Sedikit kalau nggak banyak. 20 mil? Mil ya. Apa ini Pak? Milo. Oh Milo. Iya, ini Milonya. Oh Milonya dimasak dulu ya? Dimasak. Airnya air mentah ya, jangan air mentah, jangan mendidih dulu ya. Karena bareng sama air mentah. Jadi airnya jangan nunggu matang ya? Betul, airnya bareng sama Milo. Coklat juga? Terus ya. Aduk. Ini rasanya manis banget ya. Ya. Nah, ini udah matang kok. Ini hitungannya hitungan nggak lama. Itu udah, yang penting sudah cair aja. Ya, sama ininya udah matang. Udah. Nah, sambil ini nunggu ini proses. Tadi kebabnya aja. Ini masa ini apa ininya? Ini enak nih, jadinya karamel. Beda ya Pak? Ya. Ini sudah matang. Sudah matang ini. Ya. Siramkan aja ke sininya. Ya. Ya. Ini kalau kering jadi karamel. Oh, kalau kering. Masukkan tadi mesh lagi atasnya. Masih lagi. Keju masih banyak, masih toppingnya masih banyak. Ini masih pakai gelas lagi. Habis keju, gelas susu dulu. Susunya ada dua macam ini. Apa tuh? Susu coklat. Baru yang putih sedikit. Ini manis, super manis. Ini kalau yang kepingin yang suka manis di sini. Coklat boleh. Ini hanya buat. Buat itu aja mempercantik ya. Iya. Strawberry. Ayo, gila semua nih Pak. Ya. Terus apa lagi? Di sini banyak sebenarnya, ada taro, ada macam-macam. Jadi ini bukannya terlalu manis yang ini? Ini sampai super manis. Iya, yeah, apa nih? Tiramisu. Oh, tiramisu. Wangi ya? Iya. Yeah. Nah ini dimakan biasanya agak enak karena kenyang, apa ya, manis banget, jadi agak kadar gula naik dong. Yang penting duitnya juga naik jadinya. Move up nanti ya, kenapa manis. Oke.
Udah deh, Pak. Sudah. Kalau mau tambah boleh, tapi terlalu manis. Nah, ini ntar kuahnya tuh ini jadi karamel. Ini harga berapa, Pak? Satu porsi. Ini 25. 25 ya, segitu ya. Iya.